Sungguh sayang kawan nasib para perantau. Demi nafkah untuk keluarga, tidak begitu takut dan ragu tinggalkan kampung halaman, jauh berlayar. Jujur, siapa yang mau tinggalkan kampungnya? Pasti tidak kan? Tapi kurang dan tidak adanya lapangan kerja di kampung, dengan terpaksa kami pergi jauh. Meski nanti upah yang didapatkan tak seperti harapan. Harta yang banyak, kaya, entah menghampiri, kami juga belum tahu. Yang jelas, doakan kami selalu sehat di rantau. Pergi menjadi kuli untuk orang atau perusahaan dan tempat yang belum dikenali. Hanya harapan dan doa tak pernah jauh dari benak kami. Tuhan, semoga kami sehat selalu di sini. Tidak menentu segala tempat lapangan kerja, entah di kota atau di desa. Entah itu dalam keadaan suka dan duka. Kami berteman gelap malam, berselimutkan dingin, yang selalu setia menjadi sahabat kami. Kerja dan terima itu adalah kewajiban dan hak kami. Tapi sahabat tahu tidak? Semua itu didapatkan tidak begitu mudah. Kulit tangan mengelupas, wajah penuh debu dan kotor di baju adalah ganjaran kami untuk bisa mendapatkan hak upah itu. Berjanji pergi akan kembali 2 hingga 3 tahun lagi. Tapi apa? Mungkin itu harus diingkari. Belum bisa pulang untuk bersama. Boleh sahabat tahu, hanya alam dan kesehatan kami yang bisa menentukan upah dan nasib kami di sini. Serius. Dan kami pun akan merasa senang bila berbagi rezeki yang kami dapat ini ke rumah. Tapi maaf, mungkin tidak cukup. Pahit manis di rantauan banyak dari kami yang tidak betah. Terkecuali tetap kuat dan sabar bila ingin sukses di kemudian hari nanti. Lihat saja saudara, teman, atau saudara tetanggamu di rantau sana. Pernahkah dia melupakan kalian? Pasti tidak kan? Suara dan canda kalian di rumah pasti dirindukan sebagai penyemangat atau melepas kangen, walau hanya lewat sambungan telepon atau hitsnya zaman sekarang lewat video call. Jujur, anak rantau memang harus kuat, sabar dan dewasa. Karena setiap tanggung jawab yang dihadapi sudah pasti dilakukan tanpa berpikir panjang atau tanpa pikir apa yang terjadi nanti. Istilah orang timur, tabrak saja dulu, lanjut baru diatur. Anak rantau nasibnya antara malang dan mujur. Lihat saja tahun 2004 lalu, saudari kita asal Soe TTS, yakni Nirmala Bonat. Maaf, mungkin saya tidak bisa ungkapkan di sini. Tapi itulah nasib, dan siapa saja kita tidak akan tahu. Bersyukur mungkin saya dan teman lainnya masih ada di Indonesia, tanah air kita tercinta, meski bukan dolar atau ringgit upah yang diterima. Tetapi syukur kepada Tuhan, bangga masih bisa berada di bumi yang sama. Dengan rupiah, kita pun bisa berbelanja atau makan dan minum. Karena untuk bahagiakan keluarga di rumah hanya sederhana, tetap sehat. Oh iya, kurangi mabuk, jangan lakukan hal negatif lainnya di rantau. Karena syukur keluarga hanyalah kita pulang untuk bersama suatu hari nanti. Menulis caption, Dago Manikin. Karena keluarga hidup bagaikan jaksa, tuntutan diterima. Nampai setiap luka dengan berhias tawa. Dering telepon orang rumah, nostalgia ku terbawa. Janji ini masih sama, takkan ingkari proses. Hingga ku buat kalian bangga saat nikmati progres.